Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ahinengsi Official. Di video kali ini kita akan membahas tentang PPJB atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang akta jual beli, apa fungsinya dan juga guna akta jual beli. Di video kali ini kita akan membahas PPJB yang dikenal juga sebagai pengikat jual beli antara penjual dan pembeli, terutama untuk melakukan beberapa kesepakatan terkait perjanjian jual beli, apalagi jika jual beli tersebut dilakukan secara non tunai atau melalui beberapa ansuran. Jadi pastikan terus ya teman-teman untuk menonton video ini. Perjanjian pengikatan jual beli PPJB itu sangat penting, artinya untuk mengikat para pihak dalam melakukan jual beli dengan suatu persyaratan dan kesepakatan tertentu berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Dan biasanya teman-teman, perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB dikenal memang sebagai akta pengikat jual beli. Mungkin belum banyak dipahami oleh masyarakat luas, bahkan banyak juga yang menyamakan PPJB dengan akta tanah. Padahal akta tanah dan PPJB itu jelas berbeda. Meskipun PPJB diperlukan sebelum pembuatan akta jual beli tanah, tapi sama sekali bukan merupakan akta jual beli. Kekuatan hukum keduanya juga berbeda. Akan tetapi pada penggunaannya PPJB memang punya kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah. PPJB dibuat untuk melakukan pengikatan sementara sebelum pembuatan akta jual beli resmi yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang atau pejabat pembuat akta tanah. Secara umum, isi PPJB adalah kesepakatan antara penjual untuk mengikatkan diri yang akan menjual tanah ataupun bangunan kepada pembeli dengan disertai pemberian tanda jadi atau uang muka berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak. Umumnya PPJB juga dibuat di bawah tangan karena suatu sebab tertentu, seperti pembayaran harganya belum lunas, dan di dalam PPJB juga memuat beberapa perjanjian-perjanjian yang merupakan kesepakatan para pihak seperti besarnya harga, kapan waktu pelunasan, dan juga dibuatnya perjanjian tersebut. Pada dasarnya perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli sebelum pembuatan akta jual beli. Jadi tanpa harus membuat akta jual beli sudah dapat dilakukan PPJB. Akan tetapi pembuatan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB juga bukan merupakan suatu keharusan, meskipun menjadi salah satu syarat sebagai pembuatan akta jual beli tanah ataupun rumah. Jadi intinya teman-teman, keberadaan dari perjanjian pengikatan jual beli ini sifatnya tidak wajib. Namun bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama bagi pembeli, pembuatan perjanjian pengikatan jual beli menjadi sesuatu hal yang sangat penting karena juga bisa menjadi bukti perjanjian dengan penjual. Dengan demikian, penjual juga tidak akan menjual properti tersebut kepada orang lain. Dasar hukum PPJB juga diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata, di mana pasal tersebut juga menjelaskan tentang kontrak ataupun perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dalam aturan ini menjelaskan bahwa PPJB merupakan perjanjian dengan syarat tunda. Hal ini juga terjadi jika pelaksanaan jual beli dengan AJB dilakukan di hadapan PPAT, sehingga sesuai syarat jika ketentuan tunai dan juga terang dipenuhi, maka dilaksanakan AJB di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Contoh PPJB dipakai juga untuk transaksi pembelian tanah dan bangunan. Adapun PPJB bertujuan sebagai pengikat sementara dan umum dilakukan supaya properti tersebut tidak dibeli oleh orang lain. PPJB juga mengatur waktu antara penjual dan pembeli, tetapi kesepakatan tersebut belum bisa dilakukan karena suatu sebab tertentu. Misalnya, tanah masih dijaminkan
kepada bank dan persyaratan lain untuk melakukan penyerahan. Ketika transaksi jual beli tanah, calon penjual dan pembeli tidak diwajibkan untuk membuat PPJB. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian pengikatan jual beli diantaranya adalah adanya objek pengikatan jual beli. Perjanjian pengikatan jual beli mencakup beberapa objek yang harus ada, seperti meliputi luasnya bangunan beserta gambar arsitektur dan juga gambar spesifikasi teknis, lokasi tanah yang sesuai dengan pencantuman nomor kafling, dan juga luas tanah beserta perizinannya. Yang kedua adalah kewajiban dan juga jaminan penjual. Bagi penjual yang hendak menawarkan properti yang dijual pada pembeli, wajib membangun dan menyerahkan unit rumah ataupun kafling sesuai dengan yang ditawarkan kepada pembeli. Dengan begitu, PPJB menjadi pegangan hukum untuk pembeli. Dalam pembuatan PPJB, pihak penjual juga bisa memasukkan klausul pernyataan dan juga jaminan bahwa tanah dan bangunan yang ditawarkan sedang tidak berada di dalam jaminan utang pihak ketiga ataupun juga terlibat dalam sengketa hukum. Apabila ada pernyataan yang tidak benar dari penjual, maka calon pembeli juga dibebaskan dari tuntutan pihak manapun mengenai properti yang hendak dibelinya. Berikutnya yang harus diperhatikan adalah kewajiban bagi pembeli. Kewajiban pembeli adalah membayar cicilan rumah atau kafling dan juga sanksi dari keterlambatan berupa denda. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 1995 juga menjelaskan bahwa besarnya denda keterlambatan adalah 2/1000 dari jumlah angsuran per hari dari keterlambatan yang dilakukan. Calon pembeli juga bisa kehilangan uang mukanya apabila pembelian dilakukan secara sepihak. Adapun isi perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB sesuai dengan keputusan pemerintah, berdasarkan keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 1995, perjanjian ini merupakan salah satu kekuatan hukum sekaligus jaminan hukum pada saat membeli rumah atau properti. Secara garis besar, PPJB berisikan 10 faktor penting, yaitu pihak yang melakukan kesepakatan. Jadi 10 faktor penting ini sangat penting diuraikan pada saat membuat perjanjian pengikatan jual beli. Di antaranya adalah yang pertama mengatur tentang kewajiban bagi penjual, uraian objek pengikatan jual beli, jaminan penjual, waktu serah terima bangunan, pemeliharaan bangunan, penggunaan bangunan, pengalihan hak, pembatalan pengikatan, dan juga penyelesaian perselisihan. Kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris juga merupakan akta otentik. Video pasal 1868 KUH Perdata dalam kaitannya dengan akta otentik tersebut pada pasal 1870 KUH Perdata juga telah memberikan penegasan bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berikut ini adalah kutipan pasal 1870 KUH Perdata berdasarkan terjemahan dari R. Surbekti. Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris, ahli warisnya, atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. PPJB adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon penjual dan juga calon pembeli suatu tanah ataupun bangunan sebagai pengikatan awal sebelum para pihak membuat akta jual beli atau AJB di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Biasanya PPJB juga akan dibuat oleh para pihak karena adanya syarat-syarat atau keadaan-keadaan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh para pihak sebelum melakukan akta jual beli di hadapan PPAT. PPJB juga tidak disamakan dengan akta jual beli yang merupakan bukti pengalihan hak atas tanah atau bangunan dari penjual kepada pembeli.
Apabila ada pihak-pihak lain di luar pihak-pihak dalam PPJB yang digugat dalam perkara tersebut, pihak yang menggugat harus dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan pihak-pihak di luar PPJB tersebut. Hal ini juga sejalan dengan yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung nomor 4K garing RUP garing 1958 tertanggal 13 Desember tahun 1958 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut. Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. Berikut ini kita akan mencontohkan para pihak yang mengikatkan diri atau membuat beberapa kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang juga merupakan perjanjian pengikatan. Contohnya, pihak A hendak membeli tanah bangunan milik B. Penjual B memberikan harga 100 juta, tetapi A belum bisa melakukan pembayaran, sehingga pihak A meminta melunasi pembayaran sampai dengan 4 tahap. Jika terjadi kesepakatan, maka B menyetujui untuk membuat perjanjian pengikatan jual beli dengan syarat tunda atau tidak lunas. Syarat ini dapat terpenuhi jika sudah terjadi pelunasan pembayaran keempat dan setelah itulah segera dilakukan akta jual beli di hadapan PPAT. Istilah PPJB dan juga PJB atau perjanjian jual beli memang hampir-hampir sama. Namun, PPJB cenderung sebagai transaksi yang harus segera dilakukan AJB atau akta jual beli. Pada proses PJB, terjadi kesepakatan antara penjual untuk menjual properti disertai dengan akta notaris. Biasanya, pembuatan PJB dilakukan sebelum lunasnya pembayaran. PJB adalah kesepakatan antara penjual untuk menjual properti miliknya kepada pembeli yang dibuat dengan akta notaris. PJB dibuat karena alasan tertentu seperti belum lunasnya pembayaran harga jual beli dan belum dibayarkannya pajak-pajak yang timbul karena jual beli tersebut. PJB ada dua macam, yaitu PJB lunas dan juga PJB tidak lunas. PJB lunas dibuat apabila harga jual beli sudah dibayarkan lunas oleh pembeli kepada penjual, tetapi belum bisa dilaksanakan AJB karena antara lain pajak-pajak jual beli belum dibayarkan, sertifikat masih dalam pengurusan, dan lain-lain. Dalam pasal-pasal PJB tersebut dicantumkan kapan AJB akan dilaksanakan dan persyaratannya. Di dalam PJB lunas dicantumkan kuasa dari penjual kepada pembeli untuk menandatangani AJB sehingga penandatanganan AJB tidak memerlukan kehadiran dari penjual. PJB lunas umum dilakukan untuk transaksi atas objek jual beli yang berada di luar wilayah kerja notaris atau PPAT yang bersangkutan. Berdasarkan PJB lunas, maka bisa dibuatkan AJB di hadapan PPAT di tempat lokasi objek berada. PJB tidak lunas dibuat apabila pembayaran harga jual beli belum lunas diterima oleh penjual. Di dalam pasal-pasal PJB tidak lunas, sekurang-kurangnya juga dicantumkan jumlah uang muka yang dibayarkan pada saat penandatanganan akta perjanjian jual beli, cara atau termin pembayaran, kapan pelunasan dan sanksi-sanksi yang disepakati apabila salah satu pihak wan prestasi. PJB tidak lunas juga harus ditindaklanjuti dengan AJB pada saat pelunasan. Berikut ini adalah fungsi dan juga manfaat dari perjanjian pengikatan jual beli. Perjanjian pengikatan jual beli memiliki fungsi penting, yaitu agar properti tidak dibeli oleh pihak lain karena di dalamnya terdapat perjanjian mengikat
antara penjual dan juga pembeli. Akan tetapi, biasanya PPJB hanya berlaku sebagai pengikat sementara. Apabila sudah membuat AJB resmi di hadapan PPAT, maka PPJB sudah tidak berlaku lagi sebab pembeli sudah memiliki bukti kuat terhadap kepemilikan properti. Jadi, PPJB ini dapat memberikan manfaat kepada pembeli agar objek yang dibeli tidak dijual kepada pihak lain. Di sisi lain juga memberikan manfaat kepada pemilik properti untuk mengikat calon pembeli agar membayar penuh sebelum mendapatkan haknya. Keberadaan ini juga memiliki fungsi dan manfaat bagi kedua belah pihak. Jadi, bukan hanya berfaedah bagi si pembeli saja. Biasanya, PPJB juga dibuat sebagai langkah pencegahan kemungkinan jika terjadi masalah saat menunggu proses pembuatan akta jual beli resmi oleh PPAT. Akta jual beli adalah akta otentik yang dibuat oleh PPAT untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan. Pembuatan AJB juga diatur sedemikian melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Perkaban Nomor 2 Tahun 2012 tentang pendaftaran tanah, sehingga PPAT tinggal mengikuti format-format baku yang sudah disediakan. Pembuatan AJB dilakukan setelah seluruh pajak-pajak yang timbul karena jual beli sudah dibayarkan oleh para pihak sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Langkah selanjutnya adalah mengajukan pendaftaran peralihan hak ke kantor pertanahan setempat atau yang dikenal juga dengan istilah balik nama. Dan dengan selesainya balik nama sertifikat, maka hak yang melekat pada tanah dan bangunan sudah berpindah dari penjual kepada pembeli. Itu dia teman-teman pembahasan kita tentang PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan bagi teman-teman yang akan melakukan jual beli tanah dan juga bangunan, ada baiknya melakukan pengikatan jual beli ya, atau sebelum membuat akta jual beli. Dan di next video teman-teman kita akan membahas tentang pentingnya balik nama sertifikat. Jadi pastikan terus untuk menonton video ini. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.